Halo guys, ini baru pertama kali perjalanan menuju ke Semarang. Saya akan berhenti di rest area 458B. Ini kurang 47 km lagi. Range-nya tinggal 95 km, 23%. Ini karena saya nyetirnya kencang ya, di atas 120 sedikit. Satu hal yang saya mau tekankan bahwa LKA lane keep assist-nya ini cuma jalan sampai di 125, kalau di atas itu tidak mau ya. Jadi beda dengan mobil saya listrik yang satunya. Jadi mungkin juga untuk keamanan. Jadi ini di 120 bisa. Kalau di atas 125 dianggap tidak mau ya. Oke, kalau di 125 masih mau ya. Tapi begitu di 130 lepas LKA-nya. Kalau saya turunin 120, nah turun 120, nah jalan lagi LKA-nya ya di tengah itu. Jalan hijau. Tapi kalau di atas 125 nggak mau. Oke guys, ini sekarang sudah sampai di rest area 458B, tinggal 6%, 21 km lagi. Mantap. Oke guys, sekarang berhasil, saya ada di Astra ya. Ini di Astra Auto Power. Biasanya naik Ioniq, ini sekarang pakai BYD. Gua genjot tadi. 8% masuknya, kita lihat ya di dalam ya. Oke, masuknya di 86,1 kW. Oke, time remaining 1 hour, 10 minutes ke 100 nih rasanya, tapi saya sampai 80% aja. Oke, makan dulu guys. Ini kegunaannya penutupnya kalau buat keluar kota, jadi bersih nggak masuk, nanti tinggal disiram nih guys.